Ya, serius kita gewet. Oh, itu dia di belakangmu. Kamu. Duh, kawan-kawanku sedih dah sekarang ini. Aku disuruh pindah dari sekolah sama ibu bapakku. Kok harus pindah sih? Teman-temanku pasti kaget sekarang aku mau pindah. Karena mereka belum tahu kalau aku mau pindah sekolah. Gimana sih ibu ini? Aku harus siapin semuanya dulu. Mainan, baju, celana. Ini tasku juga. Mudah-mudahan teman-temanku bisa nerima aku pindah sekolah sekarang. Aku harus cari mereka ke sekolah dulu. Aku mau pamitan sama mereka-mereka. Pasti sedih dah dia. Bapak, kenapa sih aku harus pindah sekolah? Sekolahnya di mana ya? Nggak tahu di mana sekolahnya lagi. Ini semuanya udah lengkap kopernya ya. Udah ada baju. Semuanya udah lengkap ini. Mudah-mudahan teman-temanku nggak kecewa. Sekarang mau pamitan sama mereka. Rasanya nggak tega ninggalin teman-temanku. Aku harus pamitan dah dulu sama mereka. Aku harus pindah sekolah lagi. Tunggu kawan-kawan. Sebelum aku diajak pindah sekolah sama ibu bapakku, aku harus pamitan dulu sama teman-temanku. Pasti mereka sedih dah sekarang. Sebenarnya aku juga sedih kalau harus pindah sekolah dari sekolah yang dulu. Tapi ibuku harus pindah katanya. Udah dah. Kawan-kawan. Ada yang lupa ini. Surat pindah sekolahnya lupa aku. Iya, ada aja lupa ini. Nah, suratnya udah. Oke, sekarang aku pindah sekolah dulu. Kau pindah sekolah. Ke sekolah dulu. Ngapain bawa koper kamu, Ren? Kalian belum tahu ya? Kalau bawa koper nggak, itu tandanya mau camping nggak? Kok camping nggak ngajak-ngajak kamu? Aku bukannya mau camping. Hari ini aku mau pindah sekolah. Apa? Pindah sekolah dia, Gak? Pindah sekolah kamu? Aku disuruh pindah sekolah sama ibu bapakku. Makanya sekarang aku sekolah bawa koper, bawa tasku juga. Ngapain bawa koper ke sekolah? Kamu aneh-aneh aja. Kulah bawa koper. Aneh sekali kamu bawa koper ke sekolah. Aku mau pamitan sama kalian, mau berpisahan. Makanya ini aku bawa koper. Sekaligus langsung ke sekolah yang baru. Waduh, si Tebe sama Sopo udah di sekolah. Mereka kan belum tahu jadinya. Makanya sekarang kita ke sekolah. Oke, kalau gitu kita berpisahan di sekolah. Ya udah, naik ke mobil sport ini. Oh, emang bisa? Bisa, biar cepat ke sekolah, naik. Gak muter, Kak. Iya, iya, cepetan. Ya. Pelan-pelan ya, biar gak nungsep aku. Ya, biar cepet-cepet perpisahan. Biar kamu gak terlambat ke sekolah. Kamu, Ren. Yang baru lah. Iya, cepet. Ini bangun, Ren. Aduh, kamu ini, Kak. Itu ada yang rusak. Ini bukannya cepat sampai ke sekolah, ini cepatnya sampai ke hayrat ini. Aduh, sorry, Ren. Ini gimana sih si Yoga ini? Ya, sorry. Ayo cepetan lagi. Ayo pergi sekolah. Kalau gini aku jalan aja dah. Ayo cepet, Jo. Ayo. Masa kita disuruh di luar, Bu? Karena kita udah melanggar, makanya kita disuruh di luar. Kamu sih, B, nyontek ke aku tadi. Orang cuma lihat aja, nggak ada nyontek. Udah sama itu, B. Sekarang kita dihukum di luar. Aduh, gimana sih ini? Ya, Le, belum datang sekolah lagi. Apa sih salah kita ini? Aduh, masa dihukum sih, Bu? Bentar mandir lagi. Salah, udah salah nyontek. Aku ngasih nyontek. Masa itu aja kita dihukum? Jadi kalau kita nggak pinter gimana? Siapa yang disalahin? Ya kita yang disalahin. Yang ngelarin siapa? Gurunya disalahin. Wah, ini apa lagi bawa koper lagi nih? Bepo. Selamat perpisahan kami ucapkan. Hah? Perpisahan apa ini? Datang berpisah. Sopo. Aku mau camping. Ren. Aduh. Pindah sekolah. Oh iya, itu dah. Aku mau pindah sekolah, Bepo. Pindah sekolah camping. Hah? Ngapain pindah? Iya, ngapain pindah? Ya, aku disuruh pindah sama ibu bapakku. Kita harus berpisahan, Po. Karena si Randy mau pindah sekolah, sekarang kita harus berpisahan di sini. Siap, gerak, berbaris. Kenapa buru-buru sih pindah? Mendadak kamu pindah, Ren. Mau gak mau aku harus pindah. Aku mau cari sekolah baru. Selamat jalan ya, kawan-kawan. Semoga aja nanti pas kuliah kita ketemu. Aduh. Gak ada kita edekin kribo dong. Ledekin, Po. Kamu kredekin. Ya, mendingan si TV aja kita ledekin. Hitam. Udah. Sekarang si Sopo sama si TB gak ada ngatain kamu hitam sekarang. Tapi gak seru. Ya. Ya benar, gak seru. Ini udah jam, aku harus pisah.
Pokoknya aku harus pindah hari ini. Maaf kawan-kawan. Yaudah, ya udah pergi. Pergi. Kalau kamu udah gak sayang sama kita, pergi dah. Pindah dari sekolah ini. Hus. Aku aja yang SD sendirian. Kamu emang SD masih kecil, Rama. Kawan-kawan, selamat jalan ya kawan-kawan. Karena si Reni udah pindah sekarang. Pindahnya berempat. Kita bertiga SMA. Kenapa disuruh pindah ya? Ya biarin aja dah pindah dia. Oh iya ya. Wah ini sekolah baru sekarang ya. Kok ijo-ijo semuanya. Wah ijo-ijo semuanya. Sekolah baruku ini guys. Wah sopi ya. Hah? Itu murid baru ya? Oke aku kerjain sekarang. Aku kerjain kamu anak baru. Apa di belakangnya? Baru kali ini hantu dikaplok. Setan! Hei, jangan lari. Berani-beraninya kamu mengaplok hantu ya. Awas kamu. Aduh, hantu gak ada harga dirinya aku. Aduh, tadi digaplok pakai tangan. Aduh, sekarang digaplok pakai koper lagi. Aduh, ini macam-macam ini anak. Hilang. Aduh, sekolah apa ini ya? Kok tiba-tiba aja aku disambut sama hantu? Aduh, gimana sekarang ini? Coba kesana aja. Aduh, kok gak ada murid ya? Aduh. Bagus sekali nih sekolahnya. Nggak ada orang lagi. Apa nggak salah aku kesini ya? Masa disuruh kesini sih? Ini lagi-lagi aku di kaplok ini. Ditonjok aku ini. Aduh, awas ya. Rasain kena kau. Hantu macam-macam sama aku. Baru aku mau pindah ke sini udah diajar sama hantu. Awas ya, aku harus lari ini. Gak mau aku sekolah di sini. Hei, tunggu. Ayolah sekolah di sini. Ngapain takut kamu? Aduh, gimana ini? Masa di sekolah berhantu aku disuruh pindah? Gimana sekarang ini? Aduh, apa itu ya? Katanya pindah, kenapa kamu kesini? Malah nabrak-nabrak lagi. Katanya pindah kesini lagi. Ya, ngapa sih Randy ini? Di sana ada, tuh. Aduh. Serius ada hantu di sekolah baruku. Makanya aku langsung kesini. Ada nggak hantu? Kalau ada, aku kempret hantunya. Hah, aku sikat itu hantu. Kalau ketemu aku, itu hantu. Aku jewer telinganya. Ya, serius kita jewer. Oh, itu dia di belakangmu. Kamu. Aduh, nggak ada harga dirinya jadi hantu aku. Dikeroyok. Aduh, mending aku kabur aja.